Cek 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 yang di online apakah kedengaran suara saya? Tak dengar, Pak. Oke, thank you. Gue izin ke kamar kecil sebentar ya. Ini kayaknya masih rusak ya sebelah sana ya. Muter ya. Oh my God.
Oke, teman-teman, sorry agak telat. Kita langsung mulai aja ya. Guys, hari ini sesuai dengan yang saya tunjukin di depan kelas, teman-teman. Ini adalah road goal kita atau tujuan kita nanti di akhir semester ini. Ya, teman-teman ya. Final tes UAS, gue mengingatkan kembali, teman-teman. Final tes UAS isinya ada pertama problem atau solusi yang ingin diangkat, keunggulan produk ya nomor dua ya. Kemudian ada link video kompilasi. Kemarin udah pada ya? Udah pada buat kan video kan? Oke. Sumber daya dan biaya produksi ini minggu depan, teman-teman. Kita akan pelajari sumber daya dan biaya produksi minggu depan. Nah, hari ini kita belajar tentang supply chain yang nomor 5 dan 8, feedback grid. Apakah ada yang masih ingat feedback grid? Atau udah lupa? Oke, teman-teman ya, feedback grid, gue akan jelasin lagi feedback grid ya. Jadi feedback grid itu adalah sebuah tools, ya, sebuah alat yang mempermudahkan kita untuk mengelola masukan, saran, atau feedback dari orang-orang. Oke, teman-teman mungkin masih ingat dengan empat kuadran ini enggak? Oke, nah teman-teman perhatikan empat kuadran ini ya. Yang masing-masing areanya ya, diwakili dengan icon. Pertama adalah plus. Jadi begitu kamu tunjukin produk kamu, ya, terus kamu tanya sama orang-orang bagaimana pendapat mereka, yang sifatnya positif, wih bagus lu, wih keren lu, lu catat di bagian sini. Oke. Nah, sebaliknya, kalau pada saat lu nunjukin sesuatu, produk atau apa, ada yang sifatnya tone-nya negatif. Ih, gue nggak suka sama ini, apa sama produknya. Gue nggak suka sama warnanya. Gue nggak cocok dengan suaranya atau apa segala macam. Kalian masukin di sebelah sini. Nah, ini mas. Ya, teman-teman. Positif yang ada di sebelah kanan atas. Minus ada di sebelah. Sorry. Positif ada di sebelah kiri atas. Minus ada di sebelah kanan atas. Terus selanjutnya ada namanya pertanyaan. Peace. Merah dangdut lagi kan, pink maksudnya kan, ya. Oke. Nah, yang sifatnya pertanyaan adalah begini teman-teman. Begitu kalian tunjukin produk kalian atau apapun, yang melihat itu nanya gitu. Apapun nanya ini. Ini loginnya di mana ya? Atau nanya. Pokoknya apapun sifat pertanyaan kalian tinggal catat. Apapun pertanyaan-pertanyaan. Oke. Dan yang terakhir adalah idea. Biasanya pakai lambangnya, gue biasa pakai lambang segitiga atau ya kalau teman-teman mau buat ya lambangnya lampu, lampu pijar. Kayak jamur ya. Ya udahlah ya pokoknya intinya lampu lah ya. Kok bentuknya makin aneh. Ya udah. Ya, teman-teman. Nah, yang sifatnya lampu ini adalah kita meminta minta maaf pada mereka gitu. Bro, ada masukan enggak? Apa kira-kira ada yang perlu ditambahin enggak? Idenya dari apa mungkin ada ide baru nggak tercipta sesuatu yang baru nggak nah itu mungkin mereka memberikan jawaban kenapa nggak ditambahin ini aja pakai fitur apa pakai ini bawa oh, pokoknya masukan mereka banyak kan catat dulu teman-teman catat dulu nah guys yang perlu diperhatikan dalam pembuatan feedback grid adalah kalian harus tahu siapa yang kalian tanya ya terus ya pertama nama lah gendernya kalau bisa lokasi tempat tinggal kalian tanya dan teman-teman bisa bebas mengelompokkan pakai warna atau apa karena apa karena kalau produk misalnya produk apapun lu tunjukin
si cowok, misalkan gender cowok lelaki, sama perempuan itu bisa jadi beda. Perspektif melihat mereka berbeda. Jadi kalau kalian kelompokin enak, yang ini perempuan nih, yang ini cewek. Bisa, perempuan cewek sama aja ya. Yang cowok gitu ya, ya. Cowok nih, ini cewek ya, misalnya itu ya. Nah, atau kalian bisa kelompokin dengan lokasi tempat tinggal. Oh, di Jakarta, yang ini, yang jawab ini, yang dari Udik nih. Sorry, dari tempat-tempat ini gitu ya. Intinya adalah seperti itu, teman-teman ya. Jadi kelompok-kelompokin. Terus yang saran dari gue adalah, ya guys, pada saat lu mengambil feedback dari orang, menggunakan feedback, gitu, jangan sampai kita ngotot. Contoh-contoh, begitu lu tunjukin produk lu atau barang apapun gitu ya, terus mereka ngomong, kok gue nggak suka ya, warnanya begini. Terus kalian ngotot gitu, yo, ini kan warna kekinian cuy. Jangan. Tahan aja, memang di hati jengkel. Catat aja masukan-masukan mereka. Nah, seperti itu teman-teman. Ya. Nah, feedback grid ini kalian akan terapkan pada saat kemarin kan kalian udah buat video tentang produk kalian, fitur-fitur dan lain-lain. Lu tunjukin ke orang lain, terserah sama teman-teman lu atau apa, dan minta pendapat mereka. Dan tugasnya ada berapa? 30 orang ya. Silakan. Pak, Pak, nanya Pak. Kalau kita gunain feedback grid yang kelas prototyping lalu gimana? Kan mungkin ada pertanyaan seperti itu. Nah, selama prototipe kalian atau produk kalian nggak berubah, kalian bisa menggunakan feedback grid atau hasil feedback dari kelas kalian yang lalu, yang prototyping. Nggak ada perubahan ya, selama nggak ada perubahan. Nah, seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi feedback grid ini tools. Nah, teman-teman, saran gue ya, pelajari benar-benar ini, karena ini nggak hanya kepake buat bikin produk aja, guys. Suatu saat nanti kalian lulus, kerja di sebuah perusahaan besar, terus bos kalian meminta kalian mungkin ya, tolong dong, gue mau bikin proyek untuk produk campaign atau mau membuat sebuah event atau apa, kan berarti kan kalian membuat konsepnya kan teman-teman kan. Nah, begitu konsep itu jadi, kalian presentasikan, nah gunain feedback grid. Apa yang menjadi masukan positif lu chapter, yang negatif lu chapter. Mungkin mereka bertanya, ini apa ya? Saya nggak ngerti. Nah, lu catat aja dulu. Kenapa pertanyaan dicatat? Guys, kita itu manusia adalah makhluk yang paling adaptif di semesta ini, teman-teman. Gue yakin kok, lu begitu misal aplikasi TikTok atau aplikasi apapun, lu nggak pernah main-main, lu nyoba-nyobain. Jadi kalau suatu saat ya, ada lu nunjukin sesuatu dan orang bertanya, itu adalah tanda ada something wrong dengan atau nggak jelas dengan apa yang kalian lakukan atau kalian buat. Entah event, entah produk, entah ini juga bisa dipakai untuk jodoh. Lu bawa pasangan lu ya, pacar lu ya, cewek maupun cowok, kasih ke orang tua. Terus mamanya nanya, siapa itu? Lu tanya di sini tulis, siapa itu kan? Orang mana? Ya, lu tanya, tulis pertanyaannya kan. Mah, cakep nggak? Oke, tinggi, putih. Ya, tulis, positif kan? Ada yang kurang nggak? Kok rambutnya cepak ya? Cepak, cepak. Ya itulah istilahnya ya. Nah, menurut orang tua atau siapapun negatif ya, betul itu. Ada ide baru enggak? Itu suruh oplas aja tuh, hidung pesek ya, misalkan gitu ya. Enggak, guys, contoh yang break yang tadi, tolong ya, tolong enggak usah di ini. Itu ngaco ya, tapi intinya gini, guys. Feedback grid ini bisa dipakai untuk hal apapun, ide adalah seperti itu. Cuman contohnya tadi agak nyeleneh yang terakhir ya teman-teman ya. Nah guys silakan kalian nanti bikin lagi kalau memang ada yang baru dari aplikasi kalian atau kalian bisa menggunakan yang lama ya di kelas prototyping apabila aplikasi atau feedback prototype kalian nggak ada yang berubah ya. Nah sekarang gue akan lanjut ya ke tugas kita atau diskusi kita hari ini. Ini by the way udah duduknya udah per kelompok belum? Duduk per kelompok ya, tapi nggak apa-apa nanti bisa pindahin ntar aja. Ya. Teman-teman, hari ini kalian kita kalian akan membuat tentang supply chain. Ya, tentang supply chain. Gua akan putarkan videonya dulu ya, guys.
Kok nggak nyala ya sih? Indo. Food CBP sukses makmur. Indofood. Atau ICBP didirikan oleh Sudono Salim pada 1990. Oke, teman-teman, ini adalah bentuk atau contoh yang paling bisa gue anggap paling sempurna ya, karena Indomie kan, siapa yang gak kenal Indomie, Indofood maksudnya. Ya. Kita lihat teman-teman ya, rantai supply-nya seperti apa, kalian pelajari, ini akan jadi tugas kita di hari ini, teman-teman ya. Yuk, kita setel. Supply Chain Review Case Study PT Indofood CBP Sukses Makmur. Indofood atau ICBP didirikan oleh Sudono Salim pada 1990. Di Indonesia, ICBP memasarkan berbagai produk dengan brand ternama terdiri dari mie instan, dairy, dan lain sebagainya. Salah satunya Indomie yang ditetapkan sebagai ramen terenak versi Los Angeles Times pada 2019. Selanjutnya, apa itu supply chain? Supply chain adalah global network untuk distribusi produk atau service dari raw material hingga produk ke end customer melalui area fisik, uang, dan informasi. Stakeholder yang terlibat terdiri dari supplier, manufaktur, retail, dan customer. Dengan physical flow dari supplier ke customer, cash dari customer ke supplier, serta information flow dua arah secara simultan. Bagaimana aliran fisik ICBP bekerja? Pertama, ICBP mengirimkan list order dan melakukan purchasing. Supplier akan mengirimkan raw material untuk selanjutnya dijadikan sebagai inventory pada warehouse. Inventory ini selanjutnya akan digunakan sebagai raw material pada proses produksi yang terdiri dari mixing, pressing, slitting, frying, cutting and folder, steaming, cooling, dan packaging. Indomie dikemas dalam bentuk etiket atau cup dalam beberapa ukuran gramasi dan dimasukkan ke dalam 5 jenis kartoning dari 5 packs hingga 40 packs per karton. Selanjutnya produk akan dikirimkan kepada distributor, wholesaler, dan retail. Selanjutnya, bagaimana aliran informasi ICBP bekerja? ICBP akan mengirimkan purchase order dan material stok pada supplier, dan sebaliknya supplier mengirimkan production capacity. ICBP juga mengirimkan informasi produksi, promosi, dan spesifikasi pada wholesaler, sebaliknya wholesaler mengirimkan informasi sales dan inventory. ICBP juga akan membuat perencanaan produksi dan promosi untuk wholesaler, dan memberikan info penjualan, inventory, pesanan, dan quality produk, baik terhadap wholesaler maupun retail. As
SAP R3 IBM Series menjadi software ERP yang digunakan untuk mengatur aliran informasi finansial, logistik, dan human resource management. Lalu, bagaimana keuangan ICBP bekerja? Customer melakukan payment pada retail dan menerima invoice ketika melakukan transaksi produk. Customer juga dapat melakukan payment pada wholesaler ketika melakukan transaksi produk dan menerima invoice. Retail dan wholesaler akan menerima consignment dan melakukan payment ke distributor center. Sedangkan pabrik mengirimkan kredit dan melakukan payment ke supplier berdasarkan payment term dan invoice. Stakeholder rantai pasok. Berikut merupakan supplier dari raw material yang digunakan oleh ICBP. Selanjutnya, distributor, wholesaler internasional dan nasional, serta retail. Global Supply Chain Management. Selanjutnya, bagaimana network design ICBP? ICBP menggunakan strategi retail storage with customer pickup strategy, di mana inventory pada strategi ini disimpan pada retail storage. ICBP menggunakan strategi efficient supply chain, di mana perusahaan berupaya menggunakan seluruh resource dengan cara yang efisien sehingga dapat meminimasi cost. Indomie termasuk pada functional product berdasarkan karakteristik demand yang stabil, profit rendah, long life cycle, dan low variation. Pada 2018, profit margin sebesar 31,9%. Fakta tentang ICBP, Indomie diproduksi secara mass production, inventory control dengan menggunakan FIFO strategy, dan strategi yang digunakan untuk penetapan harga adalah markup pricing strategy. Terima kasih. Oke, teman-teman semuanya ya, apa itu contoh dari supply chain. Gue mau pindahin remote. Jadi tugas teman-teman hari ini ya. Mark, kenapa sih? Intinya kalian hari ini, kalian duduk berkelompok-kelompok. Kalau buat temennya, Pak, tim saya ada yang online, seperti apa? Ya udah, buka laptop kalian ya, diskusi dengan tim. Di apa intinya, kita kerja kelompok hari ini ya. Kalau perlu gue buat breakout room, gue buat breakout room. Tapi harusnya sih, nggak usah ya. Oke, baik teman-teman. Nah, yang kalian bikin adalah gambar skema dari rantai supply kalian. Intinya gini, supply chain itu adalah suatu keilmuan ya, di mana kita belajar tentang interaksi ya antara para stakeholder yang ada di dalamnya ya, dari beras sampai ke nasi goreng. Oke. Nah, dari nasi goreng tersebut menuju ke pembeli. Gampangnya adalah seperti itu. Ya, teman-teman ya. Nah, terdapat ada dua aliran, guys. Aliran informasi berarti sama kayak flow-nya. Dari supplier gue dapat barang mentah, nanti dari kami diolah. Habis itu ada tanda panah lagi dari olah nanti ke distribusi atau langsung ke channel kami, Pak, ke toko kami. Nanti dari channel kami akan langsung menuju ke customer. Nah, itu sudah aliran informasi. Nah, terus ada satu lagi aliran, yaitu aliran keuangan, guys. Contoh. Misalkan ada supplier pertama. Ini gua tulisnya S1 ya, supplier pertama. Ada supplier kedua. Ini produknya beda-beda ceritanya ya. Kalian gambarkan seperti ini. Ini misalnya supplier ketiga, produknya lagi-lagi berbeda ya. Bahan mentah nih, semuanya bahan mentah. Nah, bahan mentah ini misalkan dialirkan, nah, tuh, ada tanahnya ya, teman-teman ya. Dialirkan ke perusahaan kalian ceritanya. Gua tulisnya adalah startup ya, atau perusahaan kalian, teman-teman ya. Nah, di sinilah kalian mengolah ya. Gue buat kayak begini, kayak per gitu ya, diulek-ulek, di apa sebenarnya lu olah, lu tinggal bikin sendiri pengolahannya seperti apa ya, karena hanya kalian yang tahu usaha kalian seperti apa, oke? Nah, setelah kalian udah olah-olah di sini, nah, lari lah. Gue nggak tahu nih, apakah langsung ke channel?
Kalian mungkin memiliki website atau punya toko, atau jangan-jangan produk kalian ngirimnya tuh nggak ada toko gitu loh. Kayak misalkan gue supplier, gue sendiri adalah perusahaan supplier baju buat toko Zara, ya kan? Merek Zara tahu kan? Aha. Sedangkan gue punya supplier lagi dong, supplier benang, kain, karet, kancing buat tuh baju jadi, benar nggak cuy? Nah, cuman masalahnya gue nggak mungkin ada channel karena gue mensupport Zara. Maka di sini mungkin bukan channel, tapi distribusinya gue ke toko-tokonya Zara itu seperti apa. Seperti ini teman-teman ya, antara distribusi atau channel terserah, disesuaikan dengan usaha kalian. Nah, dari channel ini apakah langsung ke customer atau melalui yang lain? Nah, silakan teman-teman gambarkan skema ini gitu. Ini customer ya, intinya apakah ini ke toko ya, toko atau channel ya, sama gitu. Nah, anggap seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalian bikin skemanya seperti ini. Tolong usahakan jangan bulat-bulat yang kayak gue yang contohin sekarang. Pakailah icon yang bagus-bagus ya. Biar biar enak orang baca-bacanya. Nah, garis yang dimaksud di sini adalah sebetulnya adalah aliran informasi teman-teman atau aliran flow kalian. Kalian juga bisa tambahkan aliran duitnya. Contoh, ini gampang karena kita retail ya, berarti alirannya yang bersama kan. Dari sini ya, yang misalkan karena gue punya channel ya, nah, dari customer kan uangnya dari customer kan, nah, lari ke channel kita ya kan, dari channel kita ya tentunya ke perusahaan ya, nanti kita membayar ke supplier kita. Nah seperti ini teman-teman, buat yang gini aja simple. Sebetulnya ada satu aliran lagi, aliran apa, retur barang atau apa, tapi gue udah, kita buat aliran informasi. Flow-nya kalian seperti apa, dan aliran finansialnya seperti bagaimana. That's it. Itu tugas kelompok kalian pada hari ini. Ya guys, kalian buat apa kelompok-kelompok ya, duduknya satu tim, satu tim, satu tim gitu ya. Nanti gue akan datangin tim kalian masing-masing, seperti biasa kalau di breakout room. Ya teman-teman. Oke, silakan. Nah lu mau berisik, mau apa sih, suka-suka. Oke. Buat yang di online nanti gabung ya, kasih temennya yang link Zoom-nya kan. Biasanya kalau udah memilih offline, biasanya nggak dapat link Zoom kan. Nah, kasih aja ke temennya gitu. Ayo gabung lu cuy. Kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Top sejauh ini mengenai supply chain maupun feedback grid yang tadi yang udah gua hapus. Ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Gampang ya. Yang penting cobain dulu aja ya. Oke. Baik, teman-teman. Silakan mengerjakan. Pak, mau nanya bentar Pak, Pak Hans. Ya, kenapa? Ini ya, untuk kita harus dalam bentuk bikin kayak video kayak tadi ya, atau? Oh nggak usah teman-teman. Oh nggak ya. Ini pertanyaan bagus ya. Apakah kita buatnya pakai menggunakan seperti tadi video animasi dan lain-lain? Nggak usah. Kalian hanya bikinnya pakai gambar saja. Gambar aja. Mau pakai PPT, mau pakai Canva gitu ya. Atau saya, kelas saya itu seniman Pak, saya harus pakai Adobe Photoshop. Silakan ya teman-teman, silakan. Tapi yang jelas jangan bikinnya kayak contoh gue gini ya, apa lingkar-lingkar membosankan, boring kan. Jadi pakainya yang icon-icon yang keren-keren lah. Oh, itu sama mau nanya lagi Pak bentar. Ya, silakan. Itu kemarin kan ada suruh bisa nara ya? Ya, bisa nara. Itu kok aku ada Regis tapi kayaknya nggak bisa login. Jadi Regis itu kayak akunnya belum diaktivasi gitu yang kata Bapak ya. Oke, kamu Regisnya di New Bisanara atau di bisanara.com? Kalau New Bisanara udah langsung bisa. Kalau yang udah. bisa download.com nggak bisa. Pakai yang New Bisanara saja. Oh, yang New aja ya. Betul, betul. Oh, di dan New jangan lupa ya, di screenshot. Itu hasil screenshot itu yang Bapak minta yang mana? Itu kan dia ada minta yang kayak produk kan sama masing-masing dipasang gambar-gambar itu ya. Betul, gitu. betul. Sama nanti, isi datanya gitu. Betul, screenshotnya nanti diperbanyak aja. Misalnya kalau mau mau 3, 7, atau 2, atau 4 screenshot pun nggak apa-apa. Ya. Pokoknya screenshot proses buatnya itu aja gitu maksudnya. Betul. Betul. Oke, ada lagi mungkin mau ditanyakan teman-teman? Pak, halo ya. Pak. Ya, yuk, yuk, yuk. Saya juga bisa naranya, masih nggak bisa Pak, soalnya udah login gitu kan pakai username sama password BMI, tapi udah dicoba berkali-kali nggak bisa, terus udah cobain sign up, terus masih nggak bisa juga.
Yang new bukan? new.bisanara.com. Iya Pak, yang new. Yang new. Kalau yang new sampai nggak bisa juga, kamu coba kirimkan email, buat catat ya, kirimkan email ke, tolong nanti ceritakan kronologinya secara lengkap ya teman-teman ya, mengenai yang nggak bisa ya. Kamu kirimkan email ke ini teman-teman, moga-moga kelihatan ya, nanti gua akan chat ya. Iya sama, saya juga sama kayak dia Pak, nggak bisa gitu, dibilang incorrect password. Sama ya. Sebenarnya benar. Sebenarnya gini teman-teman, kalau salah satu dari tim kalian bisa, itu nggak apa-apa. Jadi nggak harus semua anggotanya, wah saya harus bisa login. Nggak harus teman-teman. Yang penting salah satu perwakilan tim ya. Kecuali memang PIC timnya nggak bisa. Nah ini teman-teman ya. Kalian kirimkan email to-nya ke BEC, ya, BC aja tulisannya, bc@binus.edu, CC ya, atau copy carbon ke saya, hans.daniel@binus.edu. Enggak, kalau ada kendala di Bisanara segala macam. Iya, sayang kalau enggak bisa screenshot, karena screenshot itu bakal masuk ke assignment kedua sama ke UAS. Ya. Yang oke, yang di online gimana, udah paham teman-teman? Gue sembari ketikin ya. Gue sembari ketikin. Gue akan ketik di chat teman-teman ya. Agak burung tulisannya. Oke, gue akan cek. Oh, berarti itu kalau misalnya dia bermasalah, yang penting kalau teman kelompoknya bisa nggak masalah kan Pak berarti ya? Betul, nggak masalah. Yang penting kelompok teman kelompoknya bisa. Dan pastiin teman kelompok yang bisa itu membagikan screenshotnya ke kamu, ya. Lu gimana caranya, lu bye-bye-in deh atau lu traktir apaan gitu ya. Oke, teman-teman udah gua tulis di chat ya, kirimnya tuh-nya ke bec@binus.edu, CC-nya ke saya ya, hans.daniel@binus.edu. Kena kemukakan permasalahannya. Tapi sekali lagi guys, kalau memang PIC-nya dari tim kalian ya, satu orang anggota ya, yang biasanya emailnya dipakai untuk mendaftar di Bisanara, seumpama dia bisa, ya udah, nggak usah kalian panjangin, biarinlah tugas teman kamu yang ya, tugas teman kamu anggota itu yang men-screenshot dan share ke teman-teman lainnya. Pak, mau nanya, yo, Pak. Yo, yo, yo. Yang tadi Pak maksud kronologi itu, jadi diceritain dari pas itu saya nulis webnya gitu, pertama webnya terus saya login, itu webnya terus saya login nggak bisa gitu kronologinya. Betul, betul. Betul. Karena kalau kronologi lengkap ya, teman-teman atau tim dari BEC yang mempunyai Bisanara itu ya, dia jadi paham gitu loh. Oh, ada masalahnya ternyata belum di approve atau ada masalah yang lain. Karena banyak kendalanya. Infonya ya. Misalkan kamu nggak bisa login di Bisanara gegara kamu itu nggak terdata di tim yang baru yang pernah kamu daftarkan di BEC Apps. Ingat nggak yang di semes yang di awal kemarin tuh yang disuruh daftar di BEC Apps. Nah, infonya ada yang seperti itu. Jadi kayak gitu, jadi kronologi kalau bisa lengkap. Oke. Okay. Don't worry teman-teman, pasti gue bantu kok, ya. Yeah. Oke, okay. Ada yang mau tanya lagi teman-teman? Gue coba cek chat ya, jangan-jangan ada yang nanya di chat. Oh, bentar Pak, satu kali lagi Pak. Itu jadi maksudnya pas ditulis itu alasannya itu kronologinya sampai bilang katanya itu mungkin belum terdaftar di BEC gitu, kayak Bapak bilang ya. Sebaiknya itu sih nggak usah disampaikan, cuman sampaikan aja. Nah, nanti cuman kamu udah bener tapi dibilangnya nggak bisa login. Betul, betul. Kasihlah apa lampirannya screenshot kamu yang ada errornya atau apa seperti itu. Yeah. Baik, Pak, baik. Oke. Okay. Sudah jelas, Pak. Makasih. Baik, baik, baik. Ada lagi mau ditanyakan, teman-teman? Baik, kalau nggak ada silakan lanjutkan diskusinya. Gue akan datangin per kelompok, ya apa tiap kelompok ya, untuk ngecek teman-teman. Ya. Ini bagus nih pakai ikan-ikan. Hebat nih. Jago loh.
Oh, lu pakai apa? Pakai Visio ya? Bisnis model kamu kayak gimana? Bisnis model kamu kayak gimana sih? Usaha kamu sih? Yang mungkin nanti otomatis. Nah, tentunya kan lu supplier kalian kan pasti mesinnya, lu supplier mesin kan. Terus rekanannya kan makan, oh ya, chef segala macam membuat makanannya itu apa supplier kalian kan mendukung. Itu kayak gitu nanti gambarnya ya ada chefnya gitu. Sebetulnya di mesin tersebut menjadi channel kalian tuh. Kan mereka melakukan pembayarannya di situ ya, sebetulnya. Kan? Dalam tanda kutip loh ya, walaupun mereka bayar mungkin bulanan atau apa gitu. Itu mudahnya kalau gue lihat sih kalian bukan ke channel sih, kalian ke distribusi. Distribusi kan kalau di sini bentuknya toko ya kan ya, lingkarannya tuh kanan atas. Kalian langsung ke gedung-gedung, gedung perusahaan, gedung perusahaan langsung kayak gitu. Harusnya baru customer ya, karyawan dan tanda kurung gitu loh. Tinggal dibuat rapinya. Nanti aliran dananya ya dibedain cuy. Kalau aliran informasi kalau lu mau pakai warna biru itu oke. Nanti kalau uangnya ya hijau, ya kan? Sarangnya. Ya, sarangnya. Oke, ada lagi mau tanyain? Aman ya. Ada apa-apa? Ini aja. Apa-apa? Eh, ya, 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 satu ya. Lagi, Pak. Ini kan kelompok saya kan pada offline semua, cuman saya online, Pak. Kenapa? Ya. Kalau saya ada saran, Pak, kenapa nggak dibuat kayak room meeting gitu pakai dulu sebelum entry-entry Oke, okay, oke. Okay. Gue lupa. Thank you atas masukannya. Gue buat breakout room. Kita biar semuanya tim. Kerja gitu. Hah? 8 tim ya? Thank you udah ingat. Oh, saya yang kelompoknya Brian Felix, Pak. Iya. Saya juga udah share linknya kok ke mereka. Nggak apa-apa, gue buat breakout room aja dulu. Kalau kalian online, offline, kalian ini gitu. Sorry guys. Gue di sini dia. Breakout room. 8 tim ya. Gue buat 9 tim deh. Takut ini. Oke, teman-teman, breakout room udah dibuka, guys, buat yang online. Nanti gue akan datengin juga ya tim-tim yang online. Silakan teman-teman. Udah gue buka ya. Gue buka 9 tim, teman-teman ya. Jadi sesuai timnya aja, misalkan kalau tim 3 ya masuk ke 3 itu. 9 tim ya 9 room maksudnya. Oke. Ya, kamu tadi mau nanya apa? Ya, ada pasti. Enggak mungkin enggak. Oke. Kalian bentuknya nanti apa? Model. Gini, supply chain itu enggak hanya harus supplier supply aja. Kayak tadi kan udah nemuin kan, ada Gojek, ada rumah sakit, itu kan faktor kalian, itu rantainya. Bisa kok, bisa banget. Yang benar-benar supplier kalian sih pasti kamu bikin aplikasi sendiri atau software house. Gitu, modding sendiri kalian. Atau pakai jasa pembuat software. Bikin sendiri oke. Okay. Terus aplikasi itu bisa jalan nggak tanpa web hosting atau server? Itu bukan itu supplier kalian juga. Nah, tapi Gojek tadi ya, ada Gojek, rumah sakit, perawat, medis, ya, dokter, apa itu kan stakeholder kan.
rantai apa aliran finansial uangnya gimana. Misalkan memang nganternya pakai Gojek kan, berarti si customer bayar ke kamu dulu, nanti baru kamu bayar ke Gojeknya. Mirip seperti bisnis model. Nah, cuman itu rantainya lebih kayak, kalau bisnis model kan sebetulnya lebih kayak aliran informasi aja kan. Ini ada aliran finansial. Mirip seperti gambar atau skema bisnis model. Cuman jangan lupa kalau bisnis model biasanya suppliernya nggak dimasuk dulu. Penyupport-penyupportnya. Kalau ini ada. Terus nanti bagaimana cara mendistribusikannya di aplikasi tersebut. Melalui apakah Instagram kah, atau App Store, tambah-tambahin. Nanti dari App Store baru masuk ke customer, seperti itu. Oke. Lagi mau tanya ini? Bener, tepat banget. Mirip bisnis model. Cuman ini lebih detail lagi. Oke, baik. Ada yang mau nanya? Nggak ada tanya, nggak apa-apa. Gue skip. Ya udah, kerjain dulu aja ya, nanti gue datengin. Dir, wibu banget itu. Sama gue juga sebelum enggak. Lu harus nonton nonton lagi. Gimana teman-teman? Oh, satu tim. Wih, pakai meja aja enggak apa-apa, joinan tuh enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa daripada lu manggul ada informasi ya, infonya. Laptop ini kenapa nggak namanya laptop lagi? Laptop. Di atas laptop. Diganti namanya jadi notebook. Katanya bisa mandul. Nah, makanya nggak boleh lagi kata-kata laptop. Jadi notebook. Ya. Infonya. Gabung aja nggak apa-apa. Ya. Kan lama-lama panas kan. Panasnya emang nggak berasa gitu. Cuma hati-hati guys. Tapi gimana? Teman-teman ada yang mau ditanyain? Belum ada ya? Baik. Lu ada yang mau ditanyain enggak? Aman, masih. Aman ya. Ya udah gua menuju ke breakout room teman yang online ya. Yo.
Nes, butuh gue kah, Nes? Enggak, Pak. Hah? Apa, Pak? Apa, Pak? Enggak. Sorry, sorry, Nes. Ulang lagi, Nes. Lu butuh gue kah? Enggak. Karena gini, apa teman-teman, apa... Oh, enggak, oke, sip. Karena ini speakernya, ini bukan pakai speaker kelas ya. Dia pakai speaker di tools yang di ruangan itu. Jadi kecil banget suaranya, cuy. Makanya kenapa begitu kalian, gue bisa ngobrol sama kalian, gue harus mendekat banget kemari gitu loh. Ya. Sorry, sorry, kalau gue sangka, lu takutnya lu butuh gue atau apa gitu ya. Oke. Baik. Kalian yang di sini ada kendala sama Binus Maya, Binus di sana ada nggak? Ada ya? Pada aman semua. Nah, masalahnya teman-teman minta gue minta maaf ya, maksudnya di sana itu kan gue sebagai dosen pun gue nggak bisa ngakses. Kendala kalian kayak gimana? Gue mau mau register juga ini gue jualanin untuk rumah. Lu 2000 kan? 24, 25. 23 kosong sekian kan? Gue 04. Nah itu dia. Gue kalau tulis nih gue 0400513865. Anda terlalu tua untuk masuk ke sini. jadi ya gitu. Gue jujur aja itu gue nggak nang. Maksudnya gue juga nggak ada pengalaman di dalam itu gimana kendala itu apa. Ya teman-teman. Jadi linknya link uzur ya. Wah. Berarti kesalahan bukan di situ ya. Memang nggak membaca ya. Alvin Harjadi ada? Ricky? Ricky Rivaldo? Tapi lumayan ya, di kelas ini cuma dua orang doang gitu ya. Oh, gua kelas lainnya, Gus. Bisa 12 orang, belum. Dia bentuknya kayak gimana sih? Gua kepo deh. Maksudnya bentuknya kayak gimana? Kalau absen itu seperti apa? Di ini ya? Di Oh, ini. Terus masuk kelas. Oh, dia dibuka berapa menit? Hmm.
Ya, warna merah. Udah pakai wifi sama nyalain wifi kan. Kok usah di dunia kotak biru ten. Oh. Dunia belum connect atau lokasinya belum nyala. Kalau kita beli di pas ini. Turunnya cuma ada pisang di tren. Di warna ini apa. Atau gimana lah kata-katanya dari. Ini disuruh invest sampai dapat. Kadang-kadang ini errornya gini. Lupa. By the way, dia ada berapa dikasih jeda waktu berapa? 10 menit doang. Sampai menit kelima. Oh. Kita mulai kan 20 ya. Terus selesai 50. Oh. Lewat dari situ. Oh. Ya ya ya. Ya. Berarti kalau lu mau madol lu titip handphonenya ke sini. Ditanya itu ya. Tapi setahu gue di BINUS lagi entah udah selesai dibuat atau lagi dibuat ya gitu ya. Jadi sistem kehadiran nanti bakal otomatis berdasarkan keberadaan kita. Jadi begitu kalian menggunakan handphone ini kan sudah masuk New BINUS Maya yang ini nih ya. Lu masuk ke gerbang itu lu udah kedetek lu ada di mana. Infonya ada seperti itu. Pakai wifi. Kayaknya nggak gitu mah. Nah itu. Ah, by system sih lu invisible kan, nggak kelihatan kan. Tapi ya gitu lu nggak bisa apa ini. Oh, good. Tinggal nanti ganti icon gitu. Iya. Nah, ini. Gak apa-apa, gak apa-apa. This is good. Yang penting lu udah tau flow-flownya. Lanjutkan guys, lanjutkan. Yo. Tunjukin dong sebelah. Itu tuh yang baju kuning tolong dikasih paham juga deh. Dia mencontoh tim yang paling dekat doang gitu loh. Oh ya udah gitu. Salah enggak? Kalian enggak salah. Maksudnya kalian, ya, lu juga sama enggak salah. Cuman yang bok ya kerenan dikit gitu loh. Apalagi ini bakal di screenshot masuk ke laporan akhir kan. Lebih cantik, lebih bagus ya. Bisa lo juga ngelesnya kayak baja ya. Wakil rakyat. Ada. Ini tadi. Sosok nanya pakai begitu segala macam. Lanjut, Pak Yuri. Kenapa, Bri? Macam betul loh, nanya-nanya pakai aktif. Oke, Pak. Kalau programmer mestinya kan bagian dari kalian programmer kan. Tapi kalau kita ngomongin software house itu pihak lain. Makanya programmer itu kalau misalkan kenyataannya ya bukan kalian upah tiap bulan, maka dia itu adalah third party. Dia bisa jadi supplier, bisa jadi stakeholder kalian gitu loh, mensupport kalian di bagian aplikasi itu bisa. Jadi gini, kalau dari supply chain itu poin-poin itu ya. Seumpama sponsorship-nya nggak ada dalam sini, usaha kalian tetap jalan nggak? Tetap jalan kan? Berarti nggak masuk. Tapi kalau stakeholder di take out dan perusahaan lu akhirnya nggak bisa gerak atau timpang atau gimana, nah itu masih gitu. Gitu. Kayaknya kalau tanpa sponsor masih jalan kan? Sponsor kan hanya kecuali sponsor itu memang ada bagian tertentu ya, maksudnya untuk aliran keuangannya atau apa, nggak apa-apa pakai sponsor. Ngasih lu duang atau ada produk yang lu jual atau biasa gitu kan sponsor. Gue lupa, ingetin gue lagi dong, startup lu apa sih bidangnya?
Startup kalian bidangnya apa sih? Aplikasi apa? Sponsor lu bakal siapa ya? Itu designer, jadi gini, ada satu startup, dia hampir sama kayak kalian, dia tuh ini, saya bikin Discord, tapi buat event organizer. Kalau Discord, biasanya kita gunain buat main game ya, Valorant atau apa, jing-jing, kekiri-jing, gitu. Oh, gitu. Ini enggak, ini dia pakai bantuan handphone, jadi tim event organizer itu gunain ya earphone inilah ya, nempel di handphone, dia jadi koordinasi. Beri, ke lantai dua, beri. Ada tamu yang mau ini, kita naik. Jadi kayak gitu. Tapi nggak hanya sekedar untuk komunikasi antara tim aja, ada kayak tugasnya atau apanya. Jadi harus di setel online gitu ya, bisa digunain. Dan itu dapat pendanaan. Gue lupa nama startupnya apa. Tapi buat event organizer gitu. Kayak Discord lah sih benar. Yo. Pengiran uang. Ini gua kasih ping karena yang di online nggak tahu. Kan lu mau ke WC? Gue lagi nungguin tim gue ini. Gue mau nutup closing. Tahan dulu ya. Perlu karet gak? Enggak.
Oke, teman-teman semuanya, welcome back ke kelas utama ya, guys. Ini gue akan jelasin tentang pertemuan kita di minggu depan, teman-teman ya. Buat yang di kelas ya, mohon perhatiannya. Ini untuk minggu depan ya. Nah, kemarin teman-teman gue sempat share file ini ya di GSLC, yang isinya nanti kalian harus isi link video kalian yang 2-3 menit itu video. Kemudian diminta juga untuk mengisi bisanara, apa screenshot dari bisanara. Lalu kalian juga lihat ada feedback dari 30 pelanggar yang tadi gua ajarin feedback gitu ya. Lalu di samping kiri ada 5W1H. Nah, file ini yang udah terisi nantinya ini akan menjadi assignment yang kedua dan akan dibuka Kamis depan. Dibuka, ditutupnya ya Kamis depannya lagi ya kan teman-teman ya. Nah, ini persiapan aja guys ya. Jadi file ini akan dijadikan assignment kedua kita teman-teman. Oke. Nah, sekarang gue mau jelasin kepada kalian teman-teman. Minggu depan di pertemuan kita hari Kamis, kita akan mempelajari yang nomor 4. Sumber daya atau key resource dan biaya produksi. Seperti biasa, kita akan buat grup kayak gini juga ya. Nah, buat teman-teman yang di online misalkan mau gabung sini juga silakan ya. Enggak juga enggak apa-apa. Buat grup kayak gini nanti gua akan datengin satu-satu seperti biasa, tapi gua akan ngecek yang tadi. Yang file tadi udah sejauh mana kalian membuatnya. Ini gini teman-teman, kenapa gua cekin? Gua pengen kalian di kelas ini nilainya semuanya ya bagus-bagus. Ya, daripada ada yang kurang mending gua kasih tahu dulu yang kurang di mana, ya. Nah, dari gue adalah itu aja untuk pelajaran kita hari ini, teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak? Baik yang di online maupun di onsite, ada yang mau ditanyain? Baik, ditanyain. Kita tutup sampai di sini pertemuan kita. Seperti biasa kan ya. Kalau bisa kelar lebih cepat, kenapa nggak? Ya kan, teman-teman? Oke, sampai jumpa di minggu depan, teman-teman. Jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Ini, tuh. Boleh kalau nggak dikumpulin kan. Ingat ini ada 9 poin kan. Ya paling nilai 80. Oh nggak usah, ini disimpan. Kenapa harus buat sekarang? Karena perhatiin deh di setiap silabus kita ya, setiap pertemuan nggak ada namanya pembahasan supply chain. Makanya hari ini gue sisipin. Ya, jadi ini disimpan ya. Pertanyaan teman-teman ya dari teman di onsite ini gimana dikumpulin atau enggak? Guys, kalian lanjutin lalu disimpan karena akan dipakai di layar yang tampak di layar ya nomor 5 supply chain. Ini keren banget. Baik teman-teman yang di online ya, sekian dari saya teman-teman ya, kita akan jumpa lagi di minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. See you guys. Makasih Pak. Yo. Thank you Pak Hans. Yo. Makasih Pak.